Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu, akan kita berikan. Mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, safety net, jaring pengaman sosialnya disiapkan dulu. Jangan hanya meminta, dihentikan, kemudian ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri. Enggak bisa seperti itu yang saya enggak bisa. KRL itu kan angkutan nasional, KRL itu kan bukan milik daerah, dia milik BUMN. Menjadi kebijakan pusat seharusnya, kecuali angkot-angkot yang dihentikan. Ini kan angkutan massal yang dikelola oleh BUMN, yang notabene infrastruktur milik pusat. Kenapa jadi daerah? Kecuali daerah yang melarang misalnya angkot-angkot yang beroperasi ataupun toko-toko nggak boleh buka. Ini kan karena transportasi yang skala nasional dimiliki oleh BUMN. Jadi itu juga tidak betul kalau kemudian dilimpahkan ke daerah.